Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang barisan dan deret aritmatika. Oke, ini dia soalnya. Barisan 16, P, 4Q, dan seterusnya merupakan barisan aritmatika. Jumlah suku ke-6 dan suku ke-8 barisan tersebut sama dengan hasil kali suku ke-4 dengan titik-titik-titik. Oke, kita lihat dari soal di atas, suku pertama U1 sama dengan 16, suku kedua U2 sama dengan P, suku ketiga U3 sama dengan 4, suku keempat U4 sama dengan Q. Maka diperoleh suku pertama A sama dengan 16. Kita akan mencari beda B. Persamaan 1, U1 sama dengan A sama dengan 16. Persamaan 2, U3 sama dengan A plus 2B sama dengan 4. Kita akan mensubstitusi A sama dengan 16 ke persamaan 2. U3 sama dengan A plus 2B sama dengan 4. 16 plus 2B sama dengan 4. 2B sama dengan 4 min 16. 2B sama dengan min 12. B sama dengan min 6. Maka diperoleh bedanya adalah B sama dengan min 6. Jumlah suku ke-6 dan suku ke-8 barisan aritmatika sama dengan hasil kali suku ke-4 dengan titik-titik-titiknya. Kita misalkan X sama dengan titik-titik-titik. Maka model matematika dari soal di atas ditulis U6 plus U8 sama dengan U4 kali X sama dengan A plus 5B plus A plus 7B sama dengan A plus 3B kali X sama dengan 2A plus 12B sama dengan A plus 3B kali X sama dengan 2 kali 16 plus 12 kali min 6 sama dengan 16 plus 3 kali min 6 kali X sama dengan 32 min 72 sama dengan 16 min 18 kali X. 32 min 72 sama dengan min 40 sama dengan 16 min 18 sama dengan min 2x. Maka x sama dengan 40 per min 2 sama dengan 20. Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah E, 20.
Oke, sekian pembahasan soal tentang barisan dan deret aritmatika untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!